Oke, saya Hoi Nun, balik lagi bareng gue di channel Hoi. Dan ya, hari ini kita bakal lanjutin lagi nge-reaction nih guys ya. Dan untuk kali ini kita bakal lanjutin lagi episode Space Blue versus Space Godzilla guys ya. So, buat kalian yang belum nonton episode 1 dan 2 nya, kalian bisa cek di pojok kanan atas ini. Kalian bisa nonton setelah video ini, atau kalian nonton dulu episode 1 dan 2 nya baru balik lagi ke video ini, itu juga boleh guys ya. Jadi ya, sebelum kita masuk ke dalam video, videonya jangan lupa buat di like video ini guys ya. Langsung di like dulu biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya. Dan buat kalian belum subscribe, let's go di subscribe biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Dan langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke, sekarang aku udah ada di videonya. Yap, last time kita itu udah melihat antara si mereka ini udah gabung sama versi Earth-nya mereka, atau versi mereka yang gede gitu lah guys ya. Jadi di sini kita bakalan lihat Space Godzilla Earth versus Space Blue. Langsung ya everybody, kita play. Wow, ini nih momen Space Godzilla Earth balik lagi guys ya ke galaksi coy. Wow, langsung battle everybody. Nah ini baru ukuran mereka seimbang guys ya. Pakai shield lagi anjay, curang. Ayolah beradu gitu loh. Kayaknya The Bloom ini tuh emang kuat banget guys ya. Sekelas Space Godzilla aja bertahan loh guys, gak ngelawan gitu loh ya. Nah ini dia ngelawan nih, Atomic. Nah, Atomic-nya udah makin keren, ada warna biru ya. Wih, ngindar. Anjas. Boleh juga guys ya. Oh ya, BTW kalian dukung yang mana guys untuk episode kali ini? Komen di bawah ya. Wah, kena coy serangannya. Finally ya. Wih, masih kalah gede guys. Space Godzilla Earth. Oh, oke. Battle di luar angkasa guys. Kenapa? Dia pakai meteoroid. Anjas. Wih, dimakan anjay batunya. Dipakai buat nyerang balik kah? Gerakannya gesit guys. Mulai ya. Space Blue mengeluarkan kekuatan gesitnya guys. Nah. Kayak ditembakin lagi deh. Tuh guys. Nah kan ditembakin kan. Jadi tiga enjoy. Butch. Wah, yang ketiga kena nih. Masih selamat pakai shield ya. Let's go. Ayo dong, aduh dong. Wah. Kena guys serangannya guys. Dari The Bloop ya. Tuh. Godzilla Earth-nya mentalan coy. Nah, terdampar lagi guys di sebuah planet ya. Kenapa dia jadi merah gitu, woi? Bagi kekuatan Akatsuki kah? Guys, udah siap mangan ini. Wah, masih berlanjut deng episodenya deng. Oke, oke, sangat menggantung ya. Jadi kita itu terpaksa lanjut ke episode berikutnya guys ya. Oke, kita lanjut bro. Wey, finally end. Nah ini nih guys, tamat berarti ya penutup nih. So, sebelum kita masuk ke penutupnya, kalian nonton sejauh ini nih tapi belum subscribe ke channel gue ini, langsung aja di subscribe guys ya. Oke? Oke, oke, oke. Oke, sudah di subscribe? Kalau sudah, kita lanjut ya. Di sini ada end atau endingnya. Space Godzilla Earth melawan Space Blue. Oh iya, aku pengen nanya dulu nih, sebelum kita lihat battlenya, siapa yang bakalan menang, kalian komen di bawah guys ya. Kalau kalian dukung si Space Godzilla Earth, langsung aja di subscribe. Tapi kalau udah subscribe, di like. Atau sebaliknya, kalau kalian dukung The Bloop, kalian like videonya. Tapi kalau kalian belum ini subscribe, kalian subscribe dulu guys ya. Oke? Oke, oke. Kalau udah kayak gitu, langsung aja kita mulai guys ya. Kalau saya sih dukungnya, saya dukung Space Blue guys. Oke. Okay. Kita lihat nih battle antara kedua ya guys ya. Kenapa dia mundur? Sengaja mundur, pengen ngadu kekuatan guys ya. Maju lagi. Bertahan lagi dia guys. Ayo datang lagi dia. Kena perutnya guys.
Aduh, perutku sakit. Wah, udah gak gerak. Oh, masih gerak. Oh, berkali-kali guys, berarti ditubruk sama The Bloop ya. Gila, kenapa gak langsung dimakan aja gitu loh. Diserang-serang mulu guys. Bang, makan bang. Gila. Itu kalau memang beneran ada guys ya, kayaknya kedengaran deh di bumi deh. Kadang-kadang ya. Wah, ini Godzilla kayaknya udah ngamuk nih. Saya curiga malah dia yang menang guys. Kenapa ya? Feeling aja gitu. Kayaknya saya switch deh. Saya dukung Space Godzilla Earth guys. Saya ganti haluan dulu ya. Oke, let's go. Kayak biasa pahlawan itu kalah di awal guys. Nah kan. Let's go. Atomic Breath-nya GG banget. Udah kayak Chidori guys ya. Kena kan. Kena wakmu. Yeah, bisa banget, ayo bang, semangat bang. Gila guys, kuat banget. Menang kah? Gosong Space Bloop. Wah, masih. Masih bro. Tidak semudah itu Ferguso. Kita lihat guys. Nah. Woi, kenapa? Blip, bip, bip, bip. Eh, mati lampuku. Kenapa dia kabur guys? Feeling gak enak kah? Kayak hantu horror jadinya anjoy. Untuk si ini ya. Space Bloop guys. Digigit. Oh no. Oh no no no. Ada Metusela, kenapa nih? Apa hubungannya sama Metusela ya? Sampai ke bumi kayaknya guys. Nah kan sampai ke bumi, gila sih. Gila sih guys. Mental Metusela aja, sekelas Metusela mental guys. Ya kalah. Space Bloop yang menang guys. Wih, masih. Hei bang, sekali lagi bang. Bangkit, ayo semangat. Let's go. Ayo bang. Ultimate hijau. Kok dia punya kekuatan hijau? Kayak kekuatan emerald. Let's go. Ngamuk dia guys. Yeay. Kena hidungnya guys. Auto pesek ya. Wih, meledak kan joy. Oke. Finally, Space Bloop. Gosong!